Hi everyone, welcome back to my channel. Before I start the video, I want to make a clear statement that this video is for people who want to gain more information on plastic surgery and for educational purpose only. If you guys don't plan to have any plastic surgery or are against it, please click exit from this video right away. Hari ini lepas perban. Sekarang kita udah on the way ke Bano Bagi. Hai. Kalau Vero mau treatment muka, aku udah nggak sabar. Parah kayak pengen langsung cepet lepas aja. Ini dekat banget, kliniknya cuma kayak 10 menit gitu. So yuk langsung hari ini kita lihat hasilnya. They are going to remove the cast first. 핸드폰 이거 구멍 제거할 건데 조금 불편하실 거 아니에요? Can be a little uncomfortable when she removes the cast. 천천히 떼면 더 불편해하셔서 그냥 빨리 뗄게요. She's gonna do it quickly. 방송하시는 분이에요? 네네, 유튜버. Relax, relax. 됐어요. Good. Can I open my eyes? No, not yet. 멍도 안 들고 많이 안 부어서. There's no bruising and the condition looks very good. Okay. I really Now she's gonna do the laser, and you need to keep your eyes closed because it's gonna hurt. No. 약간 미지가 나실 거예요. You can feel some like warm heat. 캄 레이저라는 관리 시고요. It's called CAM laser. 그동안 수술하시고 붓기라든지 멍 같은 거 많이 있기 때문에 그런 쪽으로 조금 더 수면 재생 도와줄 수 있게끔 들어가시는 관리시고요. And this laser is for the bruising and swelling from the operation. She said that we're gonna remove the part of stitches. Part of stitches. Lean back and keep your eyes closed. Just really, really, really gentle. 안 아프게 달라고. And she's doing gently. Don't worry. It hurts relax. So bad. Relax. Not ready for this. One more. Aku udah dandan, udah selesai dandan, terus jadi hidungnya seperti ini. Macem banget, gila. Aku suka banget sama hasilnya. Dan ini tuh masih bengkak banget. Kalau misalnya kalian nonton video aku tahun lalu, bengkak banget dan setelah kayak 6 bulan, itu tuh mengecil kayak 2 kali lipat lebih kecil. Jadi bayangin hidung yang ini akan menyusut lagi, jadi gak bakal sebengkak ini. Kayak gini aja aku udah suka banget. Aku gak tahu ntar bakal sebagus apa. Pokoknya gila, aku puas banget. Puas banget kayak soalnya emang aku nge-requestnya, aku tuh mau hidungnya tuh yang gak yang flat, mancung flat begini loh, kayak begini. Aku tuh maunya yang agak ada curve gitu. Kalau misalnya kalian lihat hidung aku, dia tuh nge-curve gitu. Terus kayak agak naik di sini, terus turun gitu. Bener-bener exactly what I want. Terus mancung banget, kayak gak tau, aku happy banget. Aku sangat amat puas sama hasilnya. Ini rasanya tuh pengen aku lepas. Ini karena tadi ngelepas jahitan kan, terus ternyata jahitannya masih lumayan weak, masih lumayan basah, jadi kayak belum kering banget. Makanya ditempelin ini biar dia kayak gak kebuka gitu loh bekas lukanya. Jadi seperti itu, happy banget.
Hari selanjutnya, aku datang lagi ke Dr. Lee untuk konsultasi bedah kedua. Yes, perjuangan belum berakhir. Masih ada satu bedah lagi, yaitu aku mau melakukan hairline transplant. Yang ikutin Instagram aku pasti udah tahu. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Hari ini, aku akan kasih lihat prosedurnya dulu. Kalau ada yang mau kalian tanyain, bisa langsung komen di bawah. Akan aku jawab di part selanjutnya. Jadi apa itu hairline transplant atau hair transplant? Kurang lebih rambut kita yang di bagian belakang diambil sedikit bagian dan dipindahkan ke bagian yang mau diisi atau botak. Aku mau dipindahin ke depan di bagian hairline biar bentuk hairline-nya bagus. Oke, sebentar lagi akan dimulai lagi penderitaan episode 2. Digebuk part 2. Digebuk part 2. Jadi karena aku punya banyak banget baby hair itu bakal hilang, bakal ketutup semua sama hair. So, kurang lebih kayak gitu. Hi. It's alright though, I like. I'm alright. I can't go back to sleep. Yeah. Okay, take your time. We'll be back. Itu kepalanya bocor darahnya. It's bleeding. Enggak, darah yang di atas tuh turun ke bawah gitu. She's like she's drunk. Coba solo gimana? Solo. Kalau dia ini aja bisa ngelewatin, ini dia ngelahirin kembar 5 pun juga nggak bakal ada rasa, dia bilang. Lu kayak ngelahirin sambil live deh kalau kayak gitu. Waduh. I'm in so much pain right now. Sekarang sakit tangan gua. Masih tangan. Sama belakang ini sih yang diperban sakit banget. Sebenarnya nggak sakit sih, ini kayak benar-benar kayak migrain banget, which is nggak enak banget. Pusing, adem sih harusnya. Gently. Iya, gue pelan-pelan kok. Nggak ada rasa. 30 menit. Aduh, gue yang megang, gue ngilu. Rasa kayak apa? Gue nggak ada rasa sih. Ya, nggak berasa ya? Nggak ada rasa apa. Bagus. Ya, ini darahnya keluar. Iya, nggak apa-apa. Terus kayak gue yang freak out. Apa tuh netes-netes? Air. Hi everyone. It's day one lagi. Day one untuk hairline transplant-nya. Dan juga aku ada ala reduction, which is kecilin nose wing. Hari ini bener-bener I feel so weak. Kayak capek banget. Kayak saya kemarin juga kurang tidur karena kalau misalnya transplant dia ngambil sebelah sini. Dia ngambil rambutnya dari sini. Jadi ini ada jahitan. Makanya susah banget buat aku buat tiduran karena sakit. Jadi aku kurang tidur. Terus juga lumayan sakit dan ternyata hairline transplant kan udah common banget. Jadi aku pikir tuh kayaknya enggak bakal sesakit operasi lain. Ternyata menurut aku lebih sakit hairline dibanding kayak operasi hidung atau operasi mata yang udah aku lakuin. So, itu dia update aku hari ini. Aku cuma berharap besok bakal bener-bener baikan jauh. Aku udah bisa semoga bagian belakangnya gak gitu sakit biar aku bisa nyenyak tidur. Udah itu doang. Okay, guys, see you tomorrow. Hi everyone, ini hari ketiga after surgery, hairline surgery. Muka aku jadi bengkak banget karena ini tuh bingung banget tidurnya gimana. Jadi tuh kalau misalnya setelah surgery, kalian tuh gak boleh tiduran. Jadi kalau tidur tuh harus kayak duduk, karena kalau enggak mukanya bengkak. Nah, karena aku tuh udah nyerah banget kayak, karena belakang ini kan ada jahitan. Jadi benar-benar susah banget buat tidur karena nggak tahu posisinya mau gimana, nggak bisa yang telentang penuh, ininya juga kuping aku kemarin kan habis operasi sakit,
Terus tangan aku sebelah sini kemarin juga sakit. Jadi tuh bener-bener nggak tahu gimana mau tidurnya. Akhirnya udah aku nggak tidur yang setengah duduk gitu. Aku hajar terlentang aja. Makanya sekarang bangun-bangun tuh bengkak banget. Cuma it's okay. Bengkaknya juga nanti akan hilang. So iya, aku cuma mau update itu doang. Beginilah kondisi wajah aku. Gak sabar untuk sampoan, itu masih 2 hari lagi. Jadi okay, itu aja update buat hari ini. You wash your hair, right? Well, even though we wash your hair, we cannot rubbing, okay. So it's gonna be stain. But I think it's gonna help because it's gonna soak in water. Yeah. Hi guys, aku mau update. Jadi ini tuh hari ke-6 after hairline transplant surgery, dan seperti yang kalian lihat, jadi lukanya tuh udah kering sih sebenarnya. Cuma aku biarinin, aku nggak kopek karena aku nggak mau kalau bisa bener-bener nggak mau ngerusak atau ngebahayain si akar-akar yang udah di transplant ke dalam ini. Jadi aku akan biarinin si scapnya ini rontok sendiri. Cuma kalau udah dilihat jauh lebih mendingan dibanding hari kedua dan hari ketiga. Terus muka aku juga masih bengkak, cuma kayak udah jauh mendingan karena hari-hari kayak hari kedua, hari ketiga itu bengkaknya parah. Sekarang tuh udah kayak cuma cabi aja. Besok last day aku di Korea. Besok aku akan datang ke klinik lagi untuk kayaknya ngecek semuanya gimana keadaannya. Terus last check up, karena abis itu aku langsung on the way ke airport untuk pulang ke Indonesia. So itu dia update aku hari ini. See you tomorrow. Today is the last day. Today's the last day. Not mentally ready. You can do it.